Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya punya serpihan operan dari teman, sebuah speaker aktif Polytron. Di sini cuma mesinnya di bawah. Jadi ini sudah pernah dikerja sebelumnya. Keluhannya kalau volume dikasih naik, suaranya langsung drop dan mati, terus hidup lagi, bunyi terus mati lagi. Tapi kita tes dulu untuk memastikan penyakitnya. Ini kita speaker di solder saja karena kita tidak punya soketnya untuk di atas. Kita tes pakai speaker biasa saja. Ini untuk yang sebelah kiri, off speaker sebelah kiri. Kita lanjut pengukuran. Volt untuk plusnya. Untuk minus 29 volt 30. Oke, kita tes pakai musik. Di seperti itu, volume tidak sempat naik, mati lagi, bunyi mati lagi. Oke. Untuk channel di sebelah, yang sebelah kanan, sekarang kita pakai meter analog. Di skala 50 volt. Oke. Volt, angkat perlahan volumenya. Jadi di sini tegangan mulai drop, kalau volume diangkat tegangan juga drop, mati lagi. Oke, di sini sepertinya bagian regulator yang bermasalah.
biasanya di bagian sini. Oke, kita langsung pengecekan komponen dulu di bagian sini. Ini bagus. Di sini terukur ada yang short. Sini kita ukur. Sini kayaknya short kaki yang kita akan coba ganti ini WL431. WL431. Thank you.
jadi tegangan naik jadi 30 volt. Ini aktif juga naik 30 volt. Tes pakai musik. Kasih musikan. Jadi tidak drop lagi. Thank you.